Oke, lanjut pemirsa, teman-teman semua yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada ya. Nah, ini satu sudah saya pegang, satu gitar original produk yang baru booming juga ini ya. Ada merek Bromo, brand Bromo original. Nah, seperti ini. Headstocknya, daunnya seperti ini. Nah, wujud penampakannya secara utuh seperti ini ya. Ini yang kebetulan yang saya pegang seri BAA2CE ya. Akustik elektrik. Spesifikasinya tentunya akan kita bahas lanjut masuk ke pembahasan review spesifikasi ya. Sebelumnya tolong like and subscribe dulu channel saya supaya saya lebih semangat lagi membangun konten saya ya, supaya bisa lebih berkembang lah tentunya, yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, langsung lanjut aja. Kita cek dot. Ini ada model body shape-nya itu auditorium cutaway ini ya. Nah, seperti ini auditorium cutaway. Terus finishing-nya ini secara global satin ya. Oke. Skalanya 648 mm ini ya. Skalanya. Oke. Mantap sekali nut. Sama saddle-nya ini newborn black ya, dengan panjangnya ini 43 mm ya, atau skala nutnya ini. Nah, sorry. Oke. Bagian body dulu ya. Body dulu, backstop-nya ini masih menggunakan kayu siprus ya. Siprus. Memang siprus itu memang kayu yang baik ya, menurut saya ya. Siprus. Terus back end setnya ini menggunakan kayu mahogani. Satin finishing, satin finish ya. Seperti ini penampakannya. Back end set mahogani ya. Terus sekarang apa namanya, less binding. Ini bodinya memakai less binding. Nah, less bindingnya ini ABS material ya. Nah, seperti ini. Mantap ini. Nah, jadi kalau gitar yang rata-rata yang bagus pada umumnya memang memakai less binding penguat. Ini fungsinya untuk penguat ya, body ya, antara sambungan topnya sama setnya ini ya. Nah, dikancing pakai less binding ini namanya. Nah, thrust rod dual action aman ya. Rosetnya bentuknya seperti ini, dekal. Rosetnya rangka dalam memakai pinus ya. Mantap. Oh, ini kalau menurut saya ini menggunakan kayu jati Belanda ini untuk apa namanya, bagian dalemannya ya. Oke, terus fretboard-nya ini menggunakan Amara Ebony ya. Fretboard itu mana? Ini fretboard ini ya. Pegangannya ini ya. Pakai kayu ebony ya. Hampir mirip kayak rosewood ya. Terus breed-nya juga sama, ini menggunakan eagle, modelnya eagle wing ya. Wah, sayap burung mantap seperti ini. Saddle-nya juga hitam, pinnya juga ABS juga ya. Nah, ini juga menggunakan Amara Ebony juga ini. Nah, head fender-nya juga sama di sini ya. Stainless baja untuk fretnya ya, fretnya stainless baja. Sound hole-nya, rockset-nya seperti ini, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, aman ya, jadi ya. Ini pokoknya langsung kita acak-acak aja ya, enggak urut dari body gini-gini. Nah, yang penting kalian jelas aja ya, karena sudah pada pinter-pinter sekarang itu teman-teman semua. Nah, bagian belakangnya di sini ada logo Bromo-nya. Nah, yang belum apa ya, next-nya ini ya, setang. Nah, kayak segi stangnya nggak mahogani kira bahannya rek apa ini, kayunya sudah proses open ya. Nah, mahogani open. Nah, di sini proses joinnya kayak gitar
Tyler sama Sagitta ini ya, sama ini. Jadi sambungannya ada di sini kayak deluxe lah. Nah, di sini ya, miring begini. Jadi dia lebih kuat menahan beban. Nah, karena ini memakai diameter senar 0.11 ya. Nah, terus apalagi tuning. Nah, tuning packs-nya ini memakai groover bawaan Bromo. Di sini ada logonya Bromo ya. Nah, mantap sekali dari dekat. Oh ya, ini terus preamp-nya ini bawaan dari Bromo Triband Equalizer preamp Bromo BZP1 ya. Nah, ini seperti ini equalizer-nya. Nah, langsung coba kita genjreng aja ya. Seperti apa suaranya? Ini sudah ada baternya belum ini? Kita nggak perlu itu ya. Nggak perlu colokkan ke ampli ya mungkin ya. Langsung kita genjreng apa akustiknya aja ya. Nah, supaya lebih mantap. Menggunakan senar 0.11 ya, bawaan original equipment dari Bromonya ya. Mantap ya. Kurang lebihnya seperti ini sampel sound suaranya ya. Silahkan kalian yang mau order juga bisa WA, semua ada di link deskripsi ya. Kita juga ada di Instagram gitar_salatiga untuk testimonial teman-teman semua ya. Kita juga ada di Shopee Gitar Salatiga ya, TikTok juga Gitar Salatiga, Tokopedia Gitar Salatiga, komplit ya. Instagram jangan lupa follow gitar_salatiga. Langsung aja untuk teman-teman yang berminat dengan gitar Bromo. Sebenarnya ada kita di toko itu ada 4 seri ya. Nah, cuman kebetulan yang kita review ini datangnya udah 1 bulan yang lalu, belum sempat bikin review, baru kali ini ya saya bikin review. Nah, ini yang seri PA2 CE ya, akustik elektrik. Nah, mantap. Oke, gitu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, salam dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya.